Menteri Pertahanan yang juga calon presiden peraih suara terbanyak pada pemilu 2024, Prabowo Subianto, Senin 1 April 2024, bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, China. Selain memandang China sebagai mitra kunci dalam memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan, pertemuan itu juga dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama industri pertahanan. Pertemuan antara Prabowo dengan Xi Jinping berlangsung di Great Hall of the People di Beijing, China. Dalam pertemuan itu, Presiden Xi Jinping menegaskan China siap untuk memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta global. Presiden Xi juga menekankan pentingnya kerjasama antara China dan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Asia Tenggara. Melalui pertemuan bilateral ini, Prabowo berharap akan ada implementasi progresif terkait rencana aksi penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Sementara itu, Presiden Xi Jinping menyatakan komitmen China untuk meningkatkan kerjasama strategis komprehensif dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan keinginan China untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia dalam berbagai bidang termasuk pertahanan, ekonomi, dan keamanan. Xi Jinping juga menyebut China akan bekerjasama dengan Indonesia untuk membangun suatu masyarakat China-Indonesia dengan masa depan bersama yang memiliki pengaruh global dan regional. Menurutnya, hal ini akan memberi kebermanfaatan kepada kedua bangsa dan meningkatkan kesejahteraan, stabilitas, dan perdamaian global.